Halo guys, kali ini Upin ada di depan kantor polisi, teman-teman. Upin datang ke sini bantuin Pak Wawan ambil mobil polisinya yang dipakai orang terus kena tilang Pak polisi, guys. Waduh, kasian sekali Pak Wawannya. Nah, sekarang Upin mau ambil ini, tapi Upin mau bawa ini dulu, guys. Cari uang sebentar baru kita kembalikan sama Pak Wawan ya. Oke, let's go. Ayo kita mau jadi sopir taksi dulu, teman-teman. Cari uang buat beli es krim dan ayam gorengnya Ipin. Oke guys, langsung aja kita melakukan tugas sebagai. Waduh, sorry. Wah Upin, sini kamu. Kenapa kamu menabrak mobilku? Sorry Om Sule, Upin tidak sengaja. Sini kamu, turun. Aduh Om Sule, aduh. Kamu mau lawan aku? Tidak Om Sule, aku pergi saja. Aduh, pergi. Aduh, Upin dipukul sama Om Sule, guys. Aduh, kita cari penumpang lagi ya. Tidak apa-apa, Upin kena pukul, guys. Yang penting kita bisa dapat uang. Nah, ini dia, ada ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo masuk, Bu. Eh, Upin. Iya, Bu, mau kemana, Bu? Toko burger, Pin. Ayo antarkan. Oke, toko burger ya. Iya, saya mau beli burger yang banyak buat di rumah. Ada banyak tamu di rumah, Pin. Oh, begitu ya. Oke, Bu, siap. Toko burger. Kita lihat sini aja, guys. Nah, sini. Biar cepat, teman-teman ya. Kalau kita aduh, ketabrak lagi, guys. Boleh tancur. Oh, kuat ya mobil taksi ini. Sudah ketabrak berapa kali tidak penyok-penyok, guys. Oke, toko burgernya sepertinya dekat deh sini ya, Ibu ya. Iya Upin, itu di atas sana dia. Oke deh, ini belok ke kiri. Oke, paling atas berarti dia ini, guys. Oke guys, tidak usah berhenti di lampu merah. Nggak bagus. Ah, ini dia. Ini Bu, sudah sampai. Iya Upin, wah terima kasih Upin ya. Iya, sama-sama. Oke deh, kalau begitu kita cari penumpang lagi. Upin, saya mau naik. Waduh, Om Kerasakti, ya. Ayo masuk Om. Kamu mau kemana sih Om? Saya mau pergi ke pantai Santa Maria. Oh begitu ya. Wah ada tabrakan di situ guys. Oke siap. Saya langsung bawa kamu ke sana ya. Iya Upin. Hati-hati ya. Soalnya kata orang-orang kamu kalau bawa mobil cepat sekali. Wah ada Ipin di jalan. Iya Upin. Cepat sekali kalau bawa mobil. Tapi tidak apa-apa. Kalau Upin hati-hati pasti nggak bakal kecelakaan kok. Oh begitu, oke deh kalau begitu, mantap sekali berarti. Oke, pantainya di mana ya? Oh di ujung sana ya? Iya di ujung sana, jauh sekali dia Upin. Eits, mantul. Nah sini dia guys. Woi Upin, hati-hati. Waduh, di sini dia. Oh di sini ya. Iya itu di depan situ aja saya turun. Oke sini ya. Oke terima kasih Upin ya. Iya sama-sama. Oh ada penumpang lagi di belakang. Upin. Upin mendengar ada suara penumpang di belakang guys. Tapi yang mana dia ya? Oh ini Upin sini. Oke naik Bu. Cepet Bu. Kamu mau kemana Ibu? Upin. Oh Ibu mau ke toko donat. Oke deh kalau begitu. Wah Upin suka sekali pergi ke toko donat. Upin sering sekali membeli donat. Oh iya kah? Mantap kalau begitu. Pasti cepat besar kamu. Tapi Upin nggak besar-besar juga Ibu sampai sekarang. Berarti donat yang kamu beli KW Upin. Aduh ada-ada aja ibunya. Oke toko donat teman-teman. Kita pakai jalan pintas ya seperti biasa. Upin gitu loh, bukan kaleng-kaleng. Wah, kita lewat jembatan, teman-teman ya. Yuhu. Ada toko burger di sini, tapi ibunya mau pergi. Ada Ipin lagi di sana. Ibunya mau pergi ke toko donat. Toko donat. Wah, ya dia Ipin lagi di jalan. Banyak sekali Ipin KW di jalan, guys.
cuy, toko donat, toko donat, toko donat, nah toko, eh ini toko donatnya, hampir lupa Upin itu. Tuh guys, toko donatnya ada donat di atas besar tuh. Wow, mantul. Ibu mau turun mana? Itu di depan saja. Oh di sini ya, oke. Oke Upin, terima kasih ya. Oke sama-sama. Oke guys, sudah cukup untuk hari ini. Ayo kita balik ke rumah. Kasihan Upin sendirian di rumah. Upin mau kasih uang dia biar dia beli es krim besok sama ayam goreng guys. Oke, ayo cepet kita pulang ke rumah. Let's go, berangkat.